Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Fasa membuka kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh OJK Provinsi Jambi terkait keuangan syariah yang dihadiri para mahasiswa Kota Jambi pada Jumat 14 April 2023 di Aula Kriya Mayang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan syariah yang dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa, Jumat 14 April 2023 bertempat di Aula Kriya Mayang. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa sekota Jambi dengan tujuan untuk mengembangkan diri dan mengubah cara berpikir menjadi sukses meskipun masih di bangku kuliah dengan memiliki jiwa entrepreneur. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasa menyampaikan edukasi terkait keuangan syariah dan investasi syariah untuk para mahasiswa sekota Jambi ini sangat penting sekali karena dapat mengubah mindset mahasiswa menjadi mindset entrepreneur. Edukasi terkait keuangan syariah dan investasi syariah itu ada di mahasiswa sekota Jambi ini. Kegiatan ini diinisiasi dan dibahas oleh Pendidikan Provinsi Jambi. Dan ini kegiatan yang sangat penting karena apa? Salah satu untuk mengubah mindset mahasiswa yang selama ini biasanya mahasiswa cita-citanya hanyalah menjadi pengusaha. Dengan kegiatan ini mengubah mindset mereka untuk menjadi pengusaha. Selain itu, ia juga mengatakan sangat suka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang dapat mendorong sukses mahasiswa. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.